Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seradu Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan bersama saya, Abdi Hula Hula. Dan kita akan lihat senapannya ada di samping sini. Nah, ini ada Moser. Ada Moser 38, ada 332, ada yang magazine juga. Semuanya masih ready, bisa langsung saya cek nomor CS kita yang ada di bawah ini. Dan senapan-senapan yang lainnya di samping sini ada bocap. Bocap-bocap dan ya banyak sekali bocap di atas ini. Oke, kita langsung saja menuju senapan kiriman di hari ini dan kita menuju ke senapan yang pertama. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita sedang di senapan yang pertama. Untuk unitnya di sini ada bocap FE Crown Full Black kayak gini. Ini yang ada grafirannya. Jadi ini kayak gini, ini di grafir apa ini? Apa ini teman-teman? Ya, chassis.lbs. Ini nggak tahu ini apa. Ini mungkin nickname dari pembelinya. Jadi dia memiliki nickname tersendiri, bisa request grafir di bagian larasnya atau mungkin kalau kayak gini sebenarnya di sini kan ada space chambernya ya. Ini sebenarnya di sini juga bisa grafir di sini. Yang bisa di sini popor jangan. Ya. Sebenarnya sih bisa, cuma kita belum ada alat grafir untuk popor kayu atau mungkin bahan-bahan plastik atau ABS yang lainnya. Jadi sebenarnya ini kita masih bisa di bahan-bahan apa namanya? Metal ya. Besi, dural, stainless yang nggak gelap-gelap amat juga masih oke. Oke, ini untuk kelengkapannya ada Predator Thompson ya. Ya, ini kayak gini, ini 39x40, sudah ada hasil akurasinya, ada magazine, ada tali sandang, tas senapan, dan kelengkapan-kelengkapan standarnya termasuk dengan surat-surat senapan angin seperti ini. Oke, kita akan kirimkan unit FE Crown 500cc Full Black ini kepada saudara Casey ini di Padang Sidimpuan ini di Sumatera Utara. Ya, ternyata Casey itu nama pemiliknya. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di sini ada unit FE Royal kayak gini. Nah, kayak unit FE Royal kayak gini juga bisa grafir sebenarnya. Jadi ada di bagian tabung sini bisa, ada cerombong laras juga bisa. Cuma kalau FE Royal biasanya ada nomor serinya kayak gini juga. Nah, untuk unitnya seperti ini. Ini yang cancel lipat ya. Jadi ada yang cancel non lipat, ada yang lipat. Sudah regul juga. Oke, ada yang non regul juga ya FE Royal. Cuma rata-rata sih kesini, makin kesini semuanya full regul ya. Nah, unitnya seperti ini. Mantap juga, hitam doff. Kita akan lihat untuk kelengkapannya di sini, teleskopnya pakai Discovery. Ini Discovery. Ini yang size-nya 416/44 SF. Jadi ya seperti ini paketnya. Oke juga Discovery. Discovery size apa aja itu sebenarnya udah oke semuanya ya. Untuk kelengkapannya di sini juga ada kelengkapan bawaan dari FE Royal, ada tali sandang, peredam, magazine, kantamis, swing test, semuanya udah lengkap dan siap kita kirimkan ini kepada saudara Wiranto di Tangerang, ini Banten ya, kita kirimkan juga hari ini. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya, di sebelah sini ini ada bocap Predator 500 taktikal yang ini gambar rubah atau serigala ya, seperti ini. Saya kurang tahu bedanya rubah sama serigala soalnya. Ini kalau di karakter itu sweeper, jangan mencuri. Ya, seperti ini. Ini dengan kelengkapan full set. Jadi ini full setnya ada teleskop ini, teleskopnya 39x40. Ada pompa RV. Untuk mimisnya ini pakai Canon Expert Doom ya, karena paketnya di bulan ini pakai Canon Expert Doom. Ada magazinnya ini 14 rotary dan akurasinya juga oke ya kayak gini. Nah, tidak buruk-buruk amat juga seperti ini. Oke, ini ada kelengkapan bawaan seperti peredam, ada tali sandang, ada kantamis, mistes, dan juga dilengkapi dengan surat-surat senapan angin kayak gini. Yang di sini ada gambar kita, lucu sekali ya. Kita akan kirimkan kepada saudara Giyarti ini di Sarolangun.
mana di Sarawangan? Ini nama Giyarti ini kalau di Jawa dikasih Su biasanya, Su Giyarti. Tetangga kita ya. Lanjut lagi ke senapannya berikutnya. Di sini apa ini senapannya? Ini kemungkinan sih Rahwana ya. Kita cek aja di notanya. Karena ya ini Rahwana Ruger. Ada topi SR, ada tas senapan. Ini unitnya mungkin masih ada di mas teknisinya. Karena kelihatannya tadi akurasinya kurang oke, jadi masih kita kasih treatment agar unitnya lebih oke lagi. Nanti kalau tetap nggak oke ya kemungkinan nggak kirim hari ini ya. Cuma kita tetap bacakan. Ini dengan kelengkapan tas senapan, ada tali sandang, ada peredam, ada topi SR. Nah, kita akan kirimkan kepada saudara Riki Irwansyah ini di Simalungun, Sumatera Utara. Oke, lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di situ ada bocah Predator lagi. Nah, bedanya kalau ini bukan yang sweeper ya. Ini yang ini gambar tengkorak ini. Jadi ada bocah Predator di sini tuh banyak versi sebenarnya. Ada yang logonya kayak gini, ada yang logonya beda, yang kayak Acer Predator juga ada. Sama speknya sih rata-rata sama ya. Kita pastikan speknya sama, akurasinya juga sama, oke. Dan ya, kita sudah memiliki standar sendiri untuk pembelian senapan-senapan yang kita ambil dari pabrik kita. Oke, kayak gini untuk unitnya, oke sekali. Ini juga paket pembeliannya menambahkan teleskop 39x40. Ini dari Predator juga, Thompson. Ada tali sandang, ada peredam, gantung mismatch test. Di sini juga ada magazine full transparan. Di sini yang 14 rotary ya, standar. Di sini juga ada tas senapan. Ini akan kita kirimkan kepada saudara Laurentius. Ini di Sekadau, Kalimantan Barat. Dan kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada SR series kayak gini unitnya. Ini yang klasik hitam stainless ya. Nah, ini single shoot karena sampai detik ini belum keluar lagi versi magazine dari SR stainless. Untuk pembeliannya ini juga paket full set ya sepertinya. Ada kaos topi ya, ini kaosnya SR series, topinya SR series, senapannya SR series. Dan juga teleskop 39-40, ada pompa RV dan menambahkan kupler, ada tas senapan, peredam. Mungkin ini juga sudah memiliki mimis andalan di rumahnya sana. Dan juga ada surat-surat senapan di sini. Mantap sekali. Nih, ada kartu garansi juga, ada checklist ya. Equipment atau kelengkapannya. Kita akan kirimkan ini kepada saudara Wadan Saputra. Ini di Asahan ya, Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntu Pane. Kita kirimkan juga hari ini. Dan kita lanjut lagi nanti ke senapan yang terakhir karena masih ada di pabrik kita ya. Dan kita akan lanjut lagi setelah ini. Nah, oke teman-teman, kali ini kita sudah di part 2. Ini bersihkan banyak sekali senapan di sini ya. Tapi di part 2 ini kita hanya mengirimkan satu senapan, yaitu ini adalah Uklik River ya, kayak gini untuk unitnya. Ini rivernya yang naga. Jadi kayak gini. Tadi ini agak lama soalnya nangkep naganya lama ya, kayak gini. Jadi emang jadi ketinggalan dia, agak sore. Kayak gini, ini untuk unitnya. Ini kelengkapannya juga standar aja. Ini ada spare part, ada seal, ini namanya swivel. Kita udah lama sekali nggak ada swivel kayak gini. Kalau bawaan dari river ini masih ada. Ini adalah mimis test, bawaan dari river. Tali sandangnya juga ada logo rivernya. Ada surat-surat senapan dan juga ada seal part lainnya juga. Ini akan kita kirimkan dengan kelengkapan standarnya dari river kepada saudara Muhammad Ivan Atami. Ini ada di Sumatera Selatan, Oku Tumur. Oku Tumur itu Ogan Komiring Ulu ya, teman-teman.
Dan sekian dulu untuk vlog kiriman hari ini. Buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan, bisa langsung aja cek ke nomor tes kita yang ada di bawah ini. Ada 3 ya nomor tes kita. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, ada di Serdu Rival dan juga Serdu Vlog Indonesia. Dari saya Abdi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan dan jangan lupa sholat.